Laga ke-6 grup A yang mempertemukan Bintang Timur Atambua menghadapi Persab Alor, dimenangkan oleh Persab Alor dengan skor tipis 2-1. Bintang Timur Atambua unggul duluan pada menit ke-16 dari gol Sundulan. Pada menit 27 Persab Alor mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada babak kedua menit ke-60 Persab Alor berhasil menambah gol, skor 2-1 sampai laga usai. Dengan hasil ini membawa Persab Alor sementara berada di urutan pertama grup A. Yang diterima oleh Sulaiman Mamang, tenang sekali dia, ternyata memasuki.